Warga Madani mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf lahir dan batin. Welcome back to Mayan Ada Blog Moto Day. Sebelum hari ini kami akan balik ke Tawau. Nah, barang-barang pun penuh, satu bonet. Dan hari ini adalah hari raya yang pertama. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita tuh targetnya tuh hari raya adalah 3 hari bulan. Dan rupanya bila pengumuman semalam, hari raya itu adalah 2 hari bulan. Jadi hari raya pertama kami hari ini adalah perjalanan kami balik ke Tawau. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, sekira ada salah dan silap. Alhamdulillah kami sudah berada di Gunung Alap, menghampiri Tambunan sudah. So, untuk perjalanan hari ini kami ikut jalan Tambunan Kaningau sebab kami dari Kinarut, so tidak jauh beza juga lah. Okeylah pagi ini tidak banyak kereta. Beginilah perjalanan pagi kami di pagi raya. Plannya itu sepatutnya balik sebelum raya kan, tapi tiba-tiba semalam pengumuman hari ini hari raya. So kita berhari raya pertama di perjalanan balik ke Tawau. Jadi harapnya hari ini perjalanan semua lancar sampai ke Tawau. So mungkin akan memakan masa dalam 5-6 jam lah untuk sampai ke Tawau. Kalau ini berbanding ikut jalan Ranau Sandakan, nah, jalan dia agak teruk. Ini agak teruk juga, tidak juga berapa, tapi tidak jauh lah. Jangkaut cuti, dia tak kerja hari ini. Hari raya kan. Tuh lagi ni jalan begini. Hah? Rusak lah. Tuh. Apa tuh? Hah? Apa ni? Itu elephant. Mana ada elephant lah. Itu bukan elephant. It's a sompoton. Nah, so kami sudah berada di daerah Tambunan. Jadi kita akan meneruskan perjalanan ke Kaningau. Kaningau dalam 49 km lagi. Tapi ini budak mau. Mika mau apa? Nak susu? Oke, kita berhenti lagi sekejap buat susu. Ya, kita pun berhenti buat susu Mika. Kita berhenti di Tambunan. Supaya izinnya dia punya itu sebelum cutinya.
dan di sini ada jam panjang. Ini adalah area apa namanya ni Andrian? Dalam 6 km area Taman Pajar. Rasanya sebab area Taman Pajar ni dia ada masjid. Kita baru beli KFC di sini, KFC Kadingau, dan barisan yang teramat lama. Dalam setengah jam kita menunggu sebab ramai yang sangat pagi ini orang di KFC. So kita akan mau isi minyak lagi di sini selepas ini. Kami berada di stesen Petron Sub ketika ini. So, kami singgah lagi di sini untuk isi minyak. Minyak masih banyak lagi. Saya hanya tambah dalam 7 ringgit saya tadi. Tapi disebabkan selepas ini tidak ada lagi stesen minyak sehingga ke Kelabakan. Jadi kita akan meneruskan perjalanan selepas ini ke Pekan Nabawan. Jadi kita singgah ke Tandas lagi sekejap. Tapi okay juga inilah Petron Sub. Oh, di sini ada ATM Bank Rakyat. Jadi kita akan teruskan perjalanan ke Nabawan. Kelabakan dalam 100 lebih km saja lagi. Di keadaan jalan yang amat teruk, Allah. Jadi kita tidak dapat bawa laju, kita perlahan-lahan sajalah. Jadi sekarang ini berhenti, kita singgah pergi Tandas sini dulu sekejap. Lepas itu saya mau makan, lapar. Kalau naik Super King begitu, tiada lah. Kalau naik Super King macam gitu, macam tiada, saya dah lalu kan. So, kalau naik macam kereta saya nih, nah, insap lah. So, kami makan tengah hari dulu. So, kami beli KFC tadi.
di itu mami yang makan burger. Ini kan nasi. Tanda. Ini ada nasi. Ini ada cheesy apa? Sama tiga. Air. Alamma. Kita ada KFC. Oh, ada sudah kan? Hari itu berapa lama tiada nih, Mbak? Kita coba nih. Dan ada ayam tuh, ayam. Ayam. Nah, Mika mau cheese ini. Biasa, saya mau makan nasi. Makan apa lagi? Oke, kami akan meneruskan perjalanan lagi ke selepas ini. Next stop adalah ke Labakan. Ini jalan pun tidak berapa cantik. Jadi untuk selepas ini kita pun tidak dapat berlaju-laju. Pelan-pelan sajalah. Slow-slow. Mika tidur sudah dari tadi kan? Ya. Alamak, Mika ganti bapak drive boleh? Boleh? Kalau saya pusing ke belakang nanti backlight lagi tidak nampak saya punya muka. Perjalanan itu agak teruk, jalan memang agak-agak teruk lah. Tapi ini Kelabakan ke Velda Umas itu tidak jauh lah, mungkin dalam tidak sampai sejam lah. Jadi kita rileks-rileks terus kejap mau cari tandas dan baru kita balik terus ke Umas. Belum. Masuk ke rancangan Velda Umas-Umas. Ya, ada gate masuk di sini. Ada polis bantuan yang jaga. Sampai di rancangan Velda Umas-Umas. Sinilah kampung saya ini, rancangan Velda Umas-Umas. Oke, kami sudah sampai di sudah sampai di Velda Umas. Alhamdulillah kami sudah sampai di Velda ini, Velda Umas. Perjalanan yang panjang lah untuk petang nih, cuaca pun macam mau hujan. Galang angkat barang lagi lah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih menonton vlog saya balik ke Tawau pada hari ini. Jangan lupa bagi saya like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di vlog saya esok. Saya Syamuddin Madani. Assalamualaikum.